Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Pecinta Tanaman. Untuk video kali ini saya ingin melakukan pemangkasan pohon anggur, yang mana kemarin itu pohon ini berbuah perdana itu ya. Pernah saya upload videonya. Dan untuk sekarang sudah memasuki pembuahan lagi. Sudah saya aplikasikan dengan pupuk pembuahan. Sekitar 1,5 bulan. Sebenarnya ini sudah ada calon bunganya. Namun akan saya ratakan agar pembuahannya serentak. Jadi sebelum pemangkasan yang wajib kita lakukan pemupukan generatif seminggu sekali selama 1 bulan atau 1,5 bulan. Sebelum kita pangkas harus kita siram jenuh pada malam harinya. Oke, dikarenakan ini anggur Jupiter maka kita akan potong di mana ya, di shot pendek aja. Ini kemarin bekas pembuahan. Di sini buahnya, jadi sekarang akan saya potong di sini. Kita akan potong. Seperti ini. Ini juga. Kita cari bat yang besar untuk pemotongannya, batnya lebih besar seperti ini. Kita pangkas lagi. Ciri-cirinya pohon yang sehat itu saat dipangkas itu mengeluarkan air seperti ini. Ini mengeluarkan air, tandanya pohon ini sehat. Ini Ini
Ini ada beberapa tersier yang saya pelihara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tersier. Nah, ini yang saya pangkas tadi, ini juga bisa nanti kita jadikan bibit. Kita potong-potong lalu kita semai untuk memperbanyak bibit anggur. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan tentang pemangkasan pohon anggur. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.